Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismanya, dimanapun Anda berada. Saat ini kita masih dari Terminal Bekasi nih. Saat ini kita mau review nih dari jagoannya Muara Dua nih, dari Putra Opus Selatan, yaitu Tispa Insan Sang Pangeran nih. Ini yang SR2 nih ya, bawa sisi Zikru. Ya ini mau persiapan OTW Muara Dua nih. Bawahnya sisi Zikru. Nanti dia mau menuju Muara Dua. Muara Dua itu jurusan Martapura, Muara Dua dan sekitarnya. Ini sisinya Zikru ya, teman-temannya. Tispa ini identik warna oranye, terus lambangnya bola api. Dan sekarang dia ada di Bekasi nih, teman-temanku semua. Mantap ya, teman-temannya. Ya, masih pakai sasis Hino RK8. Bodinya sendiri Papua. Tispa ini singkatan dari jurusan Sang Pangeran nih, jurusan Muara Dua, Jakarta, Bekasi, Kalibra. Keren kan teman-teman tuh, ini bola apinya nih. Bola apinya masih seger nih unitnya, masih seger sekali ya. Nah, ini penampilan belakangnya Tispa nih, teman sahabat Tismania. Nah ini ada lambangnya Honca. Itu ada PT Titisan Sang Pangeran, itu artinya Tispa Titisan Sang Pangeran nih kata. Dan di sini ada yang bawa Harley Davidson nih, itu Pak Yongki nih bersama istri nih. Nah, ini lambangnya Pak Yongki nih, ini fotonya Pak Yongki yang punya ya, ownernya Tispa nih. Mudah-mudahan selalu dikasih kesehatan umur panjang dan semoga Tispa selalu berjaya di depannya, armadanya tambah banyak, mudah-mudahan ya, amin ya Allah. Dan sekarang ini kita ada di Muara itu di Bekasi, Jawa Barat. Sekarang dia lagi perpal SR2. Ini juga ada nih tulisannya tuh, mengapa harus jumpa. Dan ini fotonya Pak Yongki ya, ownernya nih. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu nih sama Pak Yongki ini nih ya. Karena sampai sekarang saya belum sempat ketemu nih sama beliau. Mudah-mudahan suatu saat gua ada umur panjang. Nanti kita tinggal review yang ke dalamnya nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu tentang Tispa yang Muara Dua ini, nanti kita lihat ke dalamnya ya kawan-kawan ya. Seperti apa, aku sih tadi udah minta izin sama ininya ya, sama pilotnya Zikru nih, CS sendiri nih yang FB-nya Zico. Seperti apa nanti kita lihat ya. Ini penampilannya dulu nih. Oh, semua tetap dukung terus channel ini biar berjaya ke depannya. Dari Tispa nih kawan-kawanku semua nih. Ini dari kabinnya SR2 itu ya. Nih. Tuh. Ini masih pakai Hino RK8 nih teman-teman ya. Hino RK8 ya.
Dan sekarang posisi kita ada di Terminal Bekasi ini. Ini kabinnya, ruang kemudinya. Dan ini seperti ini kabin penumpangnya nih, kawan-kawan ya. Tuh, kabin penumpangnya tuh. Kabin penumpangnya sendiri dia joknya warna coklat sama perpadonya oranye nih, kawan-kawan tuh. Oranye ya, tuh. Jadi suasananya itu lebih adem. Nah, teman-teman. Ini ruang kabinnya nih. Nah, sekarang kita udah minta izin nih, alhamdulillah kita diizinin nih teman-teman tuh. Ini suasananya agak gelap, hordengnya dipasang ya tuh. Seatnya sangat lega sekali nih teman-teman Bismania ya. Nah, ini seatnya sangat lega sekali nih kawan-kawanku tuh. Dan kelebihannya ini, dia ini Tispa yang satu ini dia memakai toilet ya teman-teman ya tuh. Dia ada toiletnya nih. Jadi toilet ini dipakai saat kendaraan sedang berjalan saja nih. Ini enggak. Jadi kalau teman-teman ini kalau buang air kecil ada toiletnya nih. Nah, di situ juga ada smoking room. Nah, ada smoking roomnya. Nah, untuk jurusannya sendiri ini Tispa ini ke Muara Dua ya, Muara Dua, Martapura, Bukit Kemuning. Tuh. Tispa ini namanya sisinya Umsikrul. Oh. Umsikrul ini tipernya. Terus di sini juga disediakan TV. TV 32 in yang siap menghibur Anda sama dalam perjalanan. Tuh, kembali lagi ke ruang kemudinya. Nih, kawan-kawanku ya, semuanya. Tuh. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu nih. Nih, bisa jumpa lagi. Oh, terus bisa review lebih banyak lagi. Ini kawan-kawan ya, ini kabinnya nih, suasana kabin dari Tispa LB20 nih. Tuh. LB20. Nih seperti ini nih kawan-kawanku nih. Tuh, mantap kan? Nah. Jadi kalau teman-teman pengen pulang ke Muara Dua sekitarnya, boleh hubungi Tispa, agen Tispa terdekat di kota-kota Anda nih kawanku tuh. Ini sekarang dia mau berangkat tepat pukul 12 ya dari Bekasi ya. Mungkin masuk Terminal Kalideres itu jam satuan. Jadi teman-teman bisa hubungin loket terdekat tuh gitu. Oke, teman-teman ya. Tetap ikutin terus channel ini ya, teman-temanku semua. Biar berjaya di udara tuh. Nanti kita keluar lagi nih kawan-kawan semua. Tuh. Kita lihat dulu ya kabinnya. Tuh. SR2 Tispa.